Inilah galeri pembuatan kapal, ya. Khusus untuk kapal Zenit dan lukisannya sih, Mas. Lukisan. Itu aktif, ya. Pasti dia kan artis. Dan bahan-bahan yang digunakan yaitu jaring, ya. Jaring dari parabola, bekas parabola. Lalu ini tusuk sate, lalu dicat dulu, tusuknya dicat dulu, ya, dicat hitam. Nah, ini juga digunakan benang, ya, ini ada benang untuk kapal, ya, kapal. Dan untuk perkatannya itu kita gunakan glugan, ya. Glugan. Jadi ini adalah lem tembak, isinya yang besar, yang panjang, ya. Ukuran besar. Ya. Lalu alat-alat yang digunakan yaitu gergaji yang multifungsi, ya, yang baru, ya. Nah, di sini juga ada gunting seng. Jangan gunting kertas, gunting seng, ya, gunting seng, juga tang, ya. Lalu kayu yang digunakan, nah, seperti ini kayu yang digunakan. Lalu kita bikin rancangannya kapal. Ini dari tusuk sate, ya, tusuk sate dulu rancangannya, ya. Ini. Nah, lalu ini dikasih kawat tamraman itu, ya, kawat tamraman ini dipasang. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah penuh seperti ini, nah, baru dicat, ya, dicat semuanya, dicat keliling, dicat semuanya, dicat, ya. Lalu dijemur seperti ini, ya. Nah, ini pembuatan skala besar, ya. Nggak tanggung-tanggung 1000 biji sekali keluar, 1000 biji, ya. Dan pelemparannya yaitu untuk ke toko-toko handicraft, ya, dan penjualan langsung kontan, ya, lewat kantor-kantor pemerintahan juga bisa. Video, nah, ini juga ada lukisan kapal semua, ya, semua cerita kapal.